Kontrak di Manchester United mulai menipis, Solskjaer tidak risau. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait situasi kontraknya di Manchester United. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan sisa kontraknya yang semakin menipis. Solskjaer pertama kali menjabat sebagai manajer MU pada Desember 2018 silam. Ia menjadi caretaker MU menggantikan Jose Mourinho sebelum 4 bulan berikutnya. Ia diangkat menjadi manajer permanen Setan Merah. Saat diangkat menjadi manajer permanen MU, Solskjaer diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Itu berarti masa baktinya sebagai manajer MU akan habis di musim panas tahun 2022 mendatang. Ketika ditanya mengenai apakah ada negosiasi perpanjangan kontrak, begini jawaban Solskjaer. "Saya tidak pernah memikirkan hal itu, perpanjangan kontrak," ujar Solskjaer kepada VG. Solskjaer menyebut bahwa saat ini isu perpanjangan kontrak tidak terlalu penting untuknya. Ia menyebut seluruh pikirannya saat ini fokus untuk membenahi penampilan MU di dalam dan di luar lapangan. "Kami belum mendiskusikan apapun mengenai hal itu. Saat ini saya hanya fokus untuk melakukan tugas saya sebagai manajer klub ini," katanya. Solskjaer mengakui bahwa ada satu PR besar yang harus ia tuntaskan di Manchester United. Ia menyebut timnya belakangan ini masih belum menunjukkan performa yang konsisten, sehingga ia ingin segera membenahi hal tersebut. "Salah satu pekerjaan saya adalah menstabilkan keadaan. Kami harus mencari cara agar kami bisa konsisten di atas lapangan," ujarnya. Harry Maguire, PD Manchester United bisa kejar Manchester City. Kapten Manchester United Harry Maguire menolak menyerah dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Bek tengah The Red Devil itu optimistis timnya akan terus berjuang untuk bisa menjadi juara pada akhir musim nanti. Gagal meraih kemenangan, Manchester United makin jauh dari puncak klasemen yang kini ditempati Manchester City. Padahal sang rival sekota yang sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 3-0 itu punya potensi memperbesar lagi jarak poin, karena masih menyimpan satu pertandingan lebih banyak ketimbang tim lain. Jika berhasil menang atas Everton pada pertandingan yang digelar di Goodison Park, Kamis 18 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City akan memperlebar jarak menjadi 10 poin dengan Manchester United. Harry Maguire menegaskan, "Manchester United belum menyerah dalam perburuan gelar juara. Kami masih berada dalam persaingan gelar juara," ujarnya kepada Sky Sport. Harry Maguire mengakui Manchester City saat ini memang berada di atas angin karena jarak yang begitu besar dengan para pesaingnya. Namun kapten Manchester United itu merasa yakin rekan-rekan timnya tetap memiliki kepercayaan diri dan akan terus berjuang untuk bisa mengejar ketinggalan. "Manchester City berada dalam performa yang bagus belakangan ini. Mereka menciptakan gap yang besar. Namun kami harus tetap percaya dan fokus terhadap diri sendiri," ujar Maguire. Harry Maguire menegaskan bahwa saat ini Manchester United tidak perlu berpikir terlalu jauh mengenai akhir kompetisi. Menurutnya, The Red Devil hanya perlu fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan yang perlu mereka jalani, di mana kemenangan akan menjadi hal sangat penting. "Kami harus fokus terhadap diri sendiri. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya," tegas Maguire. Untuk sementara, Manchester United harus melupakan dulu kegagalan meraih hasil maksimal di markas WBA. The Red Devil harus fokus dengan Liga Eropa, di mana mereka akan menghadapi Real Sociedad di Turin pada tengah pekan ini. Julian Nagelsmann tertarik jajal Liga Premier Inggris ke Manchester United. Manajer berusia 33 tahun itu memiliki reputasi mentereng dan membuka peluang hijrah ke Liga Premier. Julian Nagelsmann telah menawarkan harapan kepada banyak peminatnya di Liga Premier. Dengan bos RB Leipzig itu tertarik untuk menjajal persaingan di kompetisi Inggris suatu hari nanti. Meski lebih muda dari kebanyakan pemain di level tertinggi, juru taktik asal Jerman itu telah memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih paling menjanjikan di Eropa. Kiprahnya di Hoffenheim dan Leipzig telah mengundang ketertarikan dari banyak klub. Sejumlah klub bahkan sudah mengisyaratkan ketertarikan mereka untuk menampungnya apabila meninggalkan Leipzig. "Saya memiliki kontrak sekarang hingga 2023, jadi saya pikir saya akan tetap di Leipzig," kata Nagelsmann kepada The Telegraph menjelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions dengan Liverpool, Rabu 17 Februari dini hari waktu Indonesia Barat.
Liga Premier adalah liga yang sangat menarik dan saya bisa membayangkan itu bisa menjadi tujuan besar agar bisa menjadi manajer di Liga Premier suatu hari nanti seperti Jurgen Klopp yang sangat sukses. Ia bisa menjadi langkah ke depan. Anda tahu, dalam sepak bola tidak semudah itu merencanakan berapa lama Anda akan menjadi manajer di Leipzig. Kapan Anda akan pergi ke Liga Premier? Saya bisa membayangkan pergi ke Liga Premier. Saya bisa membayangkan tetap sebagai manajer di Bundesliga sepanjang karir saya. Sangat menyenangkan menjadi manajer di negara saya sendiri. Saya menyukainya. Kemudian mungkin di masa depan kita bisa bertemu langsung di Liga Premier. Siapa tahu? Ujarnya. Nagelsmann pernah menolak minat Real Madrid di masa lalu. Meski begitu, hal tersebut sama sekali tidak melunturkan ketertarikan dari klub-klub lainnya. Manchester United dikatakan kepincut untuk mendatangkannya sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford yang kembali bermasalah dengan inkonsistensi performa belakangan ini. Mau Max Aarons, Manchester United harus bayar segini. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Max Aarons bakal dijual oleh Norwich City di musim panas nanti. Manchester United diyakini akan belanja beberapa pemain di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer ingin memperkuat beberapa sektor permainan timnya. Salah satunya adalah bek kanan. Solskjaer ingin mencari pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan MU. Salah satu pemain yang sudah masuk dalam radar setan merah adalah bek Norwich City Max Aarons. Sky Sport mengklaim bahwa MU bisa mendatangkan Aarons, namun mereka harus membayar cukup mahal untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, pihak Norwich City sudah memutuskan untuk menjual Aarons di musim panas nanti. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kemampuan finansial untuk mempertahankan Aarons dari kejaran tim sebesar MU. Jadi daripada memperumit keadaan, pihak The Karania siap bernegosiasi untuk transfer sang bek. Menurut laporan itu, MU harus siap keluar uang cukup besar untuk mendapatkan Max Aarons. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 35 juta pounds karena ia dinilai memiliki talenta yang luar biasa. Selain itu kontraknya, di Karorot masih tersisa 3,5 tahun lagi, sehingga Norwich menilai angka 35 juta pounds itu ideal untuk sang bek. MU dipastikan tidak akan mudah mendapatkan jasa Aarons. Mereka harus bersaing dengan Bayern Munchen yang kabarnya juga tertarik meminang bek 21 tahun tersebut. Paul Scholes yakin MU bisa kalahkan Real Sociedad. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan prediksi mengenai duel Real Sociedad versus Manchester United di 32 besar Liga Eropa. Scholes percaya bahwa mantan timnya itu akan melaju ke babak berikutnya. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United kini ikut serta di fase gugur Liga Eropa setelah mereka hanya finish di peringkat ketiga grup H Liga Champions musim ini. Di babak 32 besar ini, United mendapat undian yang cukup berat. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad, salah satu tim yang kuat berasal dari Spanyol. Scholes mewanti-wanti bahwa MU tidak boleh meremehkan Sociedad. Saya memang tidak terlalu sering menonton Liga Spanyol, namun saya tahu bahwa mereka Real Sociedad menjalani start yang bagus di musim ini. Bukan Scholes kepada MU TV. Scholes menyebut bahwa Sociedad berpotensi bikin MU kesulitan. Namun ia yakin mantan timnya bisa melaju jauh di kompetisi ini. Sociedad pernah beberapa waktu memuncaki klasemen La Liga. Namun bisa kita lihat bahwa performa mereka sudah mulai menurun. Jadi saya rasa di kompetisi ini United bisa mengalahkan mereka dan melaju jauh. Ujarnya. Lebih lanjut, Scholes cukup optimistis bahwa MU bisa menjadi juara Liga Eropa musim ini. Namun ia menilai Setan Merah harus bekerja ekstra keras jika mereka ingin melaju jauh di kompetisi ini. Saya merasa United akan memenangkan kompetisi ini, namun untuk menjadi juara tidak akan mudah bagi mereka, ujarnya.